Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Habis Motor. Ya, kali ini kita bahas motor NMAX ini ya. Di sini motornya sudah saya bongkar bagian dek sampingnya atau bagian pijakan kakinya ya. Di sini keluhannya motornya itu bunyi kasar. Langsung kita cek bersama-sama seperti apa bunyinya. Langsung kita kunci kontak on saja dan kita hidupkan. Ya, bunyinya seperti itu kawan. Ini kendala bunyinya yaitu sudah beberapa hari yang lalu kata ownernya. Dan tadi sudah saya tanyakan apakah motornya sudah melakukan pergantian oli, dia bilang sudah. Dan sekarang kita cek aja dulu apakah benar-benar olinya masih. Nah, takutnya olinya habis nanti. Olinya masih kawan. Ya walaupun sudah hitam, yang penting dia masih ada olinya. Nah, untuk bunyi-bunyi kasar seperti ini ya, apalagi bunyinya dadakan dan dikarenakan bukan dari kehabisan oli ya, dalam artian ini olinya masih dan bunyinya itu dadakan. Untuk hal seperti ini yang sering saya temui pada motor matic Yamaha maupun Honda ya. Di sini yaitu kerusakan ada pada stud tensionernya kawan, atau stud ketengnya ini ya. Nah, di sini loh ada baut L2 dan ada setelannya obeng-obengan, di tengahnya ada penutup karet biasanya. Nah, itu biasanya sudah kalah kawan, stud tensionernya atau stud ketengnya itu per dalamnya sudah jebol atau tidak bisa menekan lagi. Maka dari itu langsung kita bongkar saja dan kita cek atau kita buktikan bersama-sama apakah memang benar hanya stud tensioner saja yang bermasalah atau ada penyakit lain. Jika memang ada penyakit lain, nanti kita harus analisa ulang atau kita bongkar. Oke, untuk mempercepat waktu langsung saya bongkar saja ya. Untuk pembongkarannya tidak usah saya videokan ya, untuk mempercepat waktu. Oke, lanjut kawan. Itu baut stud tensionernya sudah saya lepas. Dia menggunakan baut L ya. Kalau buka dari sisi luar sini tanpa membongkar cover jok ya, itu sangat agak-agak sulit ya. Harus pakai kunci L yang kecil atau pendek seperti ini. Kunci L5 dia pakai. Itu bautnya sudah saya lepas, langsung kita copot saja coba tensionernya dan kita lihat bersama-sama seperti apa bentuknya. Ini biasanya kalau normal ya. Ini biasanya kalau normal itu dilepas baut dia langsung menekan ke atas. Tapi di sini hanya saja menempel saja seperti itu. Tidak ada tekanan sama sekali. Nah, ini dia kawan. Ini yang terjadi adalah per tensionernya sudah patah atau sudah putus di dalam. Jadi studnya ini sudah tidak bisa menekan lagi. Alhasil tensionernya longgar, jadi kampratnya dia ikut longgar dan menyebabkan bunyi yang kasar seperti itu. Bunyi atak-atak-atak atau kaclak-kaclak-kaclak seperti itu ya. Nah, jika sudah seperti ini, sebenarnya kita bisa membenarinya dengan cara mengaitkan ulang atau membongkarnya ini ya, dan mengaitkan ulang pirnya ini jika pirnya masih bagus atau masih memungkinkan ya. Jika tidak memungkinkan ya kita ganti baru saja. Ini harganya murah kok. Ya sekitar 200 ribuan lah. Oke, untuk mempercepat waktu langsung kita ganti baru saja ya. Nah, dan ini sudah saya siapkan stud tensioner yang baru, yang original ya tentunya ya. Nah, ini kalau masih bagus dia, begitu dia menekan keluar dia
tidak bisa kembali lagi atau keras, tidak bisa ditekan ke dalam ya, karena sudah mengunci dia bagian dalamnya ini, atau pernya ini sudah mengunci dia. Oke, langsung saya pasang saja ya, dan nanti kita tes bersama-sama apakah suara motor ini sudah kembali normal seperti semula atau memang masih berisik. Oke, lanjut. Nah, di sana terlihat stud tensioner yang baru sudah terpasang ya. Dan ini yang lama kita pensiunkan saja. Oke, langsung kita tes motornya ya. Apakah sudah hidup normal dan sudah halus atau memang masih bunyi kasar? Kita langsung saja tes. Cikonta on, starter. Nah, benar sekali kawan, bunyi motor dan bunyi mesin langsung sangat-sangat halus. Tidak ada kendala apapun. Ini ada suara angin kawan, dikarenakan selang pernapasannya masih saya lepas, dikarenakan tadi untuk mempermudah proses pemasangan ya. Ya kan, bunyinya sudah halus. Oke, dipasang aja biar tidak berisik. Tinggal kaitkan di sini ya. Oke, matikan dulu. Oke, Vi kawan, penyakit kali ini beres, yaitu hanya pada stud tensionernya saja yang sudah rusak atau sudah jebol. Dan setelah kita ganti baru, penyakit motornya atau bunyi motornya sudah sangat-sangat normal dan halus dan tidak ada kendala apalagi. Oke, sekian video saya kali ini kawan, semoga bermanfaat dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses. Nah ini nih resiko motor di dekat laut ini kawan nih. Ini tempat tinggalnya di pesisir ya. Nah, luarnya sangat-sangat mulus, glowing. Iya kan, glowing sekali itu. Tuh api dalamannya, aduh, kropos semua. Inilah kalau motor tinggalnya di pesisir. Ini nggak lama pasti jebol tangki, dia kropos dah ini.